Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi innallaha ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim anwarihim wa ilmihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim irzuqna ma'abadahum wa yatawafana ala millatihim yashruna bi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatiha. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisalata masuki fi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa du'a'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husni al-khatimah ma'a lutfi wal afiyah wa salahi al-akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musannifil kitab Hadratu Syekh Sa'id bin Ki'armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal 'arifin wa bihidmatika wa ansur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal. Paslon. Selesai kita membahas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib, mustahil dan jaiz. Semuanya ada 50 akidah. Kemudian kita lanjut, adapun sifat-sifat yang wajib bagi manusia agung, para rasul alaihi wassalatu wassalam, itu ada 4 sifat yang wajib. Dan ada 4 pula sifat mustahil yang jauh, yang sifat itu jauh dari diri para rasul alaihimus salatu wassalam. Ini hari ini kita masuk bab baru, masuk bab pembahasan tentang sifat-sifat para rasul alaihimus salatu wassalam. Wajib, sifat wajib bagi para rasul yang harus kita ketahui ada 4. Yang mustahil juga ada 4. Apa sih wajib bagi para rasul? Wajib maknanya sesuatu yang tidak pernah, itu bagi Allah. Jadi wajib bagi Allah itu layak balul intifa, sesuatu yang tidak pernah tiada dari dirinya Allah.
Itu namanya sifat wajib bagi Allah. Kalau sifat wajib bagi para rasul, sesuatu yang tidak pernah terpisah. Jadi selama nabinya ada, sifat itu selalu ada. Kalau nabinya tiada, ya tiada gitu loh. Jadi sifatnya itu ya pernah tiada, tapi tiadanya ketika tiadanya si nabi. Ketika ada si nabinya, sifat itu tidak pernah terpisah dari dirinya nabi. Namanya apa? La yakbalul infikak. Kita ini. Kalau tadi intifa. Kalau bagi para rasul infikak, tidak pernah terpisah. Seperti benda tidak pernah terpisah dari tempatnya. Kapan? Selama benda itu ada, pasti punya tempat. Jadi benda tidak pernah akan kehilangan tempat. Kalau bendanya enggak ada gimana? Ya tempatnya enggak ada. Kalau bendanya ada, ya akan selalu bersama dengan tempatnya. Itu namanya wajib yang menjadi sifatnya kita. Wajib yang menjadi sifatnya makhluk, baik itu bagi para nabi ataupun bagi yang lainnya. Kalau wajib bagi para nabi, ini bicaranya bagi para nabi dan rasul, bukan orangnya, bukan. Kalau sifat orangnya lain lagi. Sifat orangnya tinggi, ganteng, putih, bersih, itu orangnya. Muhammadnya, Isanya, Nuhnya, Adamnya. Kalau ini sifat nabi sebagai utusan, ini sifat mereka, gitu loh. Ini sifat utusan ini ya siapa saja. Ketika dia berstatus sebagai utusan, maka wajib punya sifat ini. Enggak ngelihat orangnya enggak, tapi ngelihatnya sebagai seorang utusan. Maka setiap utusan itu wajib mempunyai sifat empat yang wajib dan empat yang mustahil. Mustahil itu maknanya sesuatu yang tidak pernah terkumpul, tidak pernah ada pada dirinya para rasul. Jadi kalau wajib itu tidak pernah terpisah, selalu ada. Kalau mustahil, tidak pernah terkumpul, dia jauh dari dirinya para rasul. Yang wajib ada empat, yang mustahil juga ada empat, jumlahnya ada delapan. Yang pertama, wajib bagi para rasul itu benar. Sifat pertamanya wajib benar. Para rasul wajib benar, berarti benar itu tidak pernah terpisah dari dirinya para rasul. Nah, benar itu apa? Benar itu apa? Eh? Apa benar? Perbuatan. Jadi kita luruskan, kalau omongan, omongannya sesuai dengan perbuatannya, itu namanya amanah. Namanya amanah, orangnya lurus. Kalau ngomong sama perbuatannya sama, gitu loh. Kalau ngomong sama kenyataannya sama, itu namanya benar. Lawannya benar, bohong. Apa? Omongan yang tidak sesuai dengan
kenyataan. Itu namanya apa? Bohong. Nah, kalau omongan yang tidak sesuai dengan perbuatan itu namanya khianat, gitu loh. Ngomong jangan minum arak, dia minum, namanya apa itu? Khianat. Nah, beda nih. Jadi ada dua kesesuaian. Omongannya sesuai dengan kenyataan, ada omongannya sesuai dengan perbuatan, gitu loh. Kalau sesuai dengan perbuatan itu namanya amanah. Kalau enggak sesuai namanya khianah, gitu loh. Orang perintah apa yang dikerjain apalah. Hari ini kita enggak bicara amanah, kita bicara sidik atau benar dalam ucapan, bukan benar dalam perbuatan. Benar dalam ucapan itu, setiap ucapan para rasul pasti mengandung kebenaran. Setiap ucapan para nabi, sejak Nabi Adam alaihi salam sampai baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap pembicaraannya pasti mengandung kebenaran. Apa itu arti kebenaran? Sesuai dengan kenyataan, namanya siddiq. Jadi inda ahlu sunnah, menurut ahlu sunnah, kalau ngomong cocok sama kenyataan namanya benar. Tapi kalau ngomong gak cocok sama kenyataan namanya bohong. Ini saya bilang piring, bohong apa benar? Bohong. Kenapa bohong? Tidak sesuai kenyataan. Nah, para nabi itu menyampaikan apa saja selalu benar. Baik kejadian yang dulu, kejadian yang sekarang, kejadian yang nanti, ngomong apa saja, sabdanya pasti benar. Baik menyangkut alam akhirat, baik menyangkut surga neraka, menyangkut padang mahsyar, menyangkut berita setelah kematian, menyangkut berita akhir zaman, ataupun menyangkut berita-berita yang terdahulu, pasti cocok sama kenyataan. Artinya pasti akan kita jumpai. Yang diomong Nabi itu pasti akan kita jumpai kebenarannya. Nah, ketika kita menjumpai kebenaran yang diomong Nabi, namanya apa itu? Namanya hak. Ada siddiq, ada hak. Siddiq itu Nabi yang ngomong, nanti omongannya akan ditemukan kenyataannya. Kalau hak, yang ngomong Nabi, kita yang nemu. Menemukan sesuatu yang sesuai dengan omongan Nabi namanya hak. Contohnya apa? Kalau kamu ada orang mati, sering dibacain apa di kuburan? Talqin. Apa isinya? Al-jannatul haq wa narul haq wa su'alul malakaini haq. Apa itu hak? Apa itu hak? Hah? Sudah ditemui. Kalau kita kan belum kan? Kalau dalam? Sudah. Maka disebut namanya, ini sudah hak untuk kamu, gitu loh. Artinya sudah yang kamu jumpai itu sudah cocok sama yang diomong Nabi. Kamu sudah ketemu Mungkar Nakir, sudah ketemu Israel, sudah ketemu alam kubur. Itu namanya perkara yang hak. Jadi ada siddiq, ada hak. Pisahkan ini. Ini perkara yang hak. Tanya, apa maksudnya? Jadi hak itu kebenaran ini sesuai dengan berita Nabi, itu namanya hak. Tapi kalau berita Nabi sesuai dengan kenyataan namanya siddiq. Jadi beritanya cocok sama kenyataan. Itu menurut ahlus sunnah wal. Kalau menurut Mu'tazilah, menurut Wahabi, mereka punya pengertian yang beda.
benar itu kata mereka ucapannya cocok sama hatinya. Nah, beda ini. Ya? Kalau ngomong cocok sama hati namanya benar. Kalau ucapannya enggak cocok sama hati, bohong. Kamu ditanya, Roy kemari enggak? Roynya kemari, tapi kamu ngomong enggak. Namanya apa? Enggak sesuai sama hati. Kata mereka namanya bohong. Kalau sesuai hati namanya benar. Nah, pengertian yang seperti ini tidak kita pakai di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena kebenaran itu apabila disesuaikan dengan hati, bukan dengan kenyataan, nanti akan kita jumpai banyak orang yang salah menjadi benar. Banyak orang yang pembohong menjadi benar. Kalau ucapan itu, kebenaran itu harus ucapan yang cocok sama hati. Contoh, orang Kristen mengatakan Tuhan itu tiga. Keyakinannya Tuhan tiga. Jadi omongannya benar apa salah? Omongannya orang Kristen itu omongan yang cocok dengan hati. Cocok enggak? Berarti apa? Benar apa salah? Oh, kan? Kata takrifnya Mu'tazilah, omongan yang benar, gitu loh. Iya kan? Kata takrifnya Mu'tazilah, omongan yang benar. Kenapa? Karena omongannya tapi kata ahli sunnah itu enggak benar. Kenapa? Karena enggak cocok sama kenyataan, gitu loh. Jadi ahli sunnah itu lebih mengena kepada mau cocok hati kamu, mau cocok enggak urusan, yang penting cocok enggak sama kenyataan. Kalau ucapan kamu cocok sama kenyataan namanya benar. Mau kamu ngerti enggak ngerti, mau kamu bohong atau enggak bohong, kalau cocok sama kenyataan namanya contohnya siapa? Orang munafik. Orang munafik itu mengakui la ilaha illallah. Ucapannya cocok sama kenyataan. Tapi dia enggak serius ngucapinnya. Namanya apa dia? Munafik. Hatinya tidak menerima apa yang diucapkan. Walaupun itu cocok sama kenyataan, maka dia dikeluarkan dari kelompoknya orang-orang yang benar dalam meyakini, bukan benar dalam berbicara. Kalau bicaranya benar, tapi yang salah keyakinannya. Karena orang munafik itu walaupun ngomong Allah sebagai Tuhan saya, tapi itu hanya di omongannya saja. Hatinya menolak kalau Allah sebagai Tuhan. Hatinya menolak Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Apa sebagai Nabi? Itu orang munafik. Jadi kita sudah ngerti perbedaan antara benar menurut orang awam dan benar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu loh. Makanya benar itu harus cocok sama kenyataan. Maka semua para nabi ketika berbicara pasti pembicaraannya akan dijumpai kenyataannya. Nabi siapa saja sejak Nabi Allah Adam alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka semua bicarakan itu ada tiga perkara. Tiga. Kalau mau kita simpulkan, yang mereka bicarakan, yang mereka bawa itu tiga perkara. Yang tiga perkara ini pasti ditemukan kebenarannya. Apa yang pertama? Yang pertama yang disampaikan para nabi adalah pengakuan,
kalau dirinya adalah utusan Allah. Pertama ucapan para nabi yang pasti diketahui benarnya apa? Saya adalah utusan Allah. Kira-kira nabi ngomong begitu enggak? Kalau ada nabi kok diem saja, enggak ngomong saya utusan Allah. Kamu tahu dia utusan Allah? Biar tahu bagaimana, dia harus ngomong. Masa ada nabi kok diem saja? Ini Quran, diem aja. Lu ngomong apa? Jadi nabi harus ngomong kalau saya utusan Allah, dan omongannya itu cocok sama kenyataan karena dia betul-betul utusan Allah dan dia mengucapkan saya utusan Allah. Ada enggak yang ucapan pengakuannya salah? Banyak. Siapa contohnya? Ria Edan, Musadek. Siapa lagi? Itu apa? Musailama al-Kadzab. Kata Nabi, nanti akan muncul orang-orang yang mengaku Nabi sampai jumlahnya 30 orang. Tidak akan terjadi kiamat, tidak akan terjadi kiamat sampai muncul 30 orang yang mengaku sebagai Nabi. Nah sekarang ini katanya sampai jumlahnya sudah 28 atau 29, kurang beberapa lagi. Barangkali mau daftar kamu biar cepat. Biar cepat mas. Jadi pengakuan yang pertama, pengakuan tentang dirinya seorang utusan, dan itu tidak akan bisa ditemui oleh orang-orang yang dirinya bukan utusan. Mau ngaku utusan siapa dia? Terus pengakuan dia sebagai seorang utusan itu diketahui benarnya. Dari mana benarnya? Karena pengakuan para nabi itu dibarengi dengan pembenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nabi mengakui saya adalah utusan Allah kepada kalian, maka Allah yang mengutus nabi membenarkannya dengan apa? Dengan memberikan mukjizat. Ketika ada orang ngaku saya utusan Allah dan itu betul sebagai utusan Allah, maka Allah akan membenarkannya dengan memberinya mukjizat. Tapi kalau selain utusan Allah dia mengaku sebagai utusan Allah, Allah enggak akan memberikan mukjizat pada dia. Justru akan diberikan apa? Ihanah namanya. Apa ihanah itu? Dihinakan oleh Allah. Artinya apa yang dia ucapkan justru akan Allah jadikan sebaliknya malah. Seperti yang terjadi pada orang-orang yang ngaku sebagai utusan Allah. Ketika doa, ya Allah panjangkanlah orang ini usianya, malah mati. Itu namanya apa? Dibalik doanya. Kalau dia minta, ya Allah sembuhkannya, sembuhkanlah mata orang ini karena sakit, malah buta. Itu namanya apa? Ihanah. Allah menjadikan sesuatu yang terbalik dari apa yang dia minta. Karena Allah mau menunjukkan ini bukan utusanku. Tapi kalau dia utusan Allah, ketika dia minta apa saja, maka Allah akan kabulkan sebagai bentuk pembenaran kalau ini adalah utusan Allah. Seperti apa? Nabi minta, ya Allah jadikanlah rembulan ini terbelah sebagai tanda aku utusanmu, maka dibelah rembulan oleh Allah. Ada enggak manusia sanggup belah rembulan? Ada? Ketika kok betul-betul rembulan terbelah, maka berarti nabi ucapannya
benar karena dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa lautan terbelah, Nabi Allah Isa orang mati hidup, ya Allah, aku sebagai utusanmu ya Allah, maka hidupkanlah orang ini ya Allah. Hidup langsung, tandanya apa? Allah membenarkan kalau orang itu betul-betul utusan Allah. Jadi ini yang pertama adalah pengakuan dirinya adalah seorang utusan. Yang kedua yang diucap, yang dibawa oleh, yang diusung oleh para nabi adalah memperkenalkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika nabi datang kepada suatu kaum kemudian mengaku sebagai utusan Allah, pasti kaum itu akan bertanya, Allah itu siapa? Perkenalkan kami kepada Tuhanmu, bagaimana sifatnya Allah? Pasti, enggak mungkin orang itu, saya adalah utusan Allah, tapi di situ belum kenal sama Allah, bagaimana mau diantar, mau di apa? Mau didatangkan seorang utusan kepada mereka. Yang namanya raja, ketika memberikan peraturan, memberikan perintah, itu pasti kepada rakyatnya. Umpamanya presiden Malaysia ngasih surat perintah ke Indonesia, bisa? Tolong rakyatku persiapkan singgasana untukku, tapi ngirimnya ke? Bisa? Enggak bisa. Jadi yang diutus itu pasti dia sudah kenal atau kelompok atau bagian dari kekuasaannya. Maka siapa saja yang Allah utus ke sana, maka dia adalah orang-orang yang merupakan orang yang sudah pernah mendengar tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang ketuhanannya Allah. Maka diutuslah seorang hamba di antara para hamba-hambanya untuk menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasti orang-orang itu akan bertanya, seperti orang-orang Arab ketika Nabi datang, apa pertanyaannya? Kata mereka, ya Muhammad, siflana rabbuka, sifatkanlah kepada kami tentang Tuhanmu. Dia terbuat dari apa Muhammad? Dari emas, perak, tembaga, batu, tanah liat, atau dari apa? Maka turun surat Qul huwallahu ahad, Allahu somad, sampai akhir sholat. Itu isinya Nabi SAW memperkenalkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang diutus, yang Nabi diutus untuk menyampaikan berita kepada mereka, hingga mereka tahu, oh ternyata Muhammad betul-betul utusan Allah. Kenapa? Karena dia bisa menceritakan dengan benar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini semua nabi juga begitu. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang harus kita antisipasi sampai sekarang, hati-hati anak-anak kita sering mendengar cerita yang salah, yang mengatakan Nabi Ibrahim mencari Tuhan, hilang Tuhannya. Nabi kok mencari Tuhan, gimana sih? Kalau yang di TV itu ada, itu film mencari Tuhan, memang dia kehilangan Tuhan, itu dicari-cari, dunia terbalik itu ya. Ini Nabi Ibrahim kok mencari Tuhan, ini bagaimana sih? Dianggap Nabi nggak kenal. Nah bagaimana? Wah itu di Quran kan bicaranya begitu. Nabi Ibrahim melihat bulan, melihat matahari, melihat bintang. Jangan disimpulkan terus mencari Tuhan. Kesimpulannya mestinya Nabi Ibrahim sedang mensifati sifat Tuhan. Begitu dong. Sedang memperkenalkan sifat-sifat ketuhanan. Ini bukan Tuhan.
bulan bukan Tuhan, bintang bukan Tuhan, begitu, bukan malah Nabi Ibrahim lagi cari Tuhan. Nah kalau Nabi nyari, kaumnya juga nyari, nemunya bareng gitu. Gimana sih? Nah, yang nuntun siapa terus? Ada Nabi, ini suka. Jadi Nabi Ibrahim enggak pernah nyari Tuhan. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Lata bukan Tuhan, Uzza bukan Tuhan, Manat bukan Tuhan, Hubal bukan. Begitu. Seperti Nabi Ibrahim juga menjelaskan bahwa matahari, langit ini bukan Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim sedang mengajarkan bagaimana orang itu bisa mengenali sifat-sifat ketuhanan. Begitu harusnya kita mengimaninya, jangan malah mengimani Nabi Ibrahim lagi nyari Tuhan, gimana sih. Terus Nabi Musa alaihi salam juga demikian. Tidak ada nabi-nabi yang enggak kenal Tuhannya, enggak ada. Semua nabi pasti mengenali tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nabi yang enggak kenal kepada Allah. Terus yang ketiga, jadi yang kedua tadi Nabi mengajarkan ilmu tauhid, memperkenalkan sifat-sifat ketuhanan. Terus yang ketiga Nabi mengajarkan, menyampaikan lagi tentang hukum-hukum syariah, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ini sifatnya para rasul, menyampaikan hukum-hukum yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terus yang berikutnya lagi, Nabi menyampaikan tentang keadaannya dunia. Apapun yang diomong Nabi tentang keadaan dunia, itu pasti benar. Nabi ngomong sekarang ini Umar sedang tidur, kamu samperin, ya tidur beneran si Umar. Umar sekarang sedang minum kopi, kamu samperin, ya betul-betul sedang minum kopi. Akan cocok dengan kenyataan. Gak mungkin omongannya meleset. Makanya waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, kemudian Nabi kembali, orang-orang Arab nanya, apa buktinya Muhammad kalau kamu itu pernah ke Masjidil Aqsa? Kalau memang pernah ke sana kamu Muhammad, coba katakan berapa pintu masjid, berapa jendela masjid kamu tiap Jumatan sholat di Al-Husna. Saya tanya, berapa pintunya, berapa jendelanya? Tiap Jumat di situ. Nabi baru sekali ke Masjidil Aqsa, ditanya berapa pintunya, berapa? Tahu. Dari mana taunya? Dari mana taunya? Allah menjadikan Masjidil Aqsa tampil di depannya. Hingga bisa menghitung, oh 13, oh 17. Mengetahui secara langsung, begitu loh, bukan lewat bisikan. Malaikat Jibril datang bilang, Muhammad 17. 17! Itu bukan ilmu namanya, bukan pengetahuan. Itu namanya dukun-dukun, itu begitu kerjanya. Datang jin membisikkan, saya mau cari si Anu kehilangan tas, kehilangan dompet. Datang jin, oh di sebelah barat, di barat, di mana? Gak ngerti, pokoknya barat. Itu namanya bisikan jin. Nabi ilmunya bukan demikian. Nabi langsung apa yang Nabi ucapkan itu akan cocok sama kenyataan, dan Nabi mengetahui perkara itu. Bukan Nabi asbun, bukan, bukan asal bunyi, bukan. Sebagaimana pula Allah menjadikan pembenaran pada Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ditanya, siapa saksinya kalau kamu pernah Isra Mi'raj? Kalau kamu pernah Isra. Isra itu apa? Perjalanan dari Mekah ke Aqsa namanya Isra. Kalau Mi'raj perjalanan naik. Hukumnya beda ini. Hukum iman kepada Isra itu wajib, kalau enggak iman kafir.
Hukum iman kepada Mi'raj wajib, kalau enggak iman fasik, beda ini. Makanya ketika apa buktinya kalau kamu pernah Isra dari Mekah ke Aqsa? Buktinya apa? Oh, saya di jalan ketemu musafir. Saya lihat ada musafir yang ontanya kakinya patah. Saya lihat musafir yang akan kembali ke kota Mekah. Saya lihat fulan, fulan, fulan. Ceritakan. Kalau begitu buktikan kapan musafir itu akan masuk kota Mekah. Kata Rasulullah, sore ini dia akan masuk kota Mekah. Karena saya berjumpa satu hari yang lalu sudah sampai daerah ini. Maka hari ini dia harus masuk kota Mekah. Maka ditunggu sama orang Arab di pintu gerbang Mekah semua. Menunggu musafir datang untuk membuktikan Rasulullah benar. Begitu sudah hampir maghrib, matahari mau masuk, belum datang juga. Allah perintah Jibril, itu matahari tahan dulu, jangan boleh masuk. Maka ditahan matahari oleh Jibril sampai musafir itu masuk kota Mekah. Begitu masuk kota Mekah, baru matahari dilanjutkan masuk tenggelam. Hingga ucapan Nabi benar bahwa musafir itu akan masuk waktu sore hari sebelum matahari tenggelam. Jadi apapun yang Nabi ucapkan, Allah pasti akan membenarkannya. Umpama Nabi ngomong di depan itu ada kambing, tapi kambingnya enggak ada, Allah akan bikin kambing di situ untuk menunjukkan benar gitu. Hingga tidak pernah satu kali pun ucapan Nabi itu bohong atau tidak sesuai sama kenyataan. Enggak ada. Ini yang harus kita imani dari sifat-sifatnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam secara seluruhnya. Artinya enggak terkecuali sejak zaman Nabi Adam sampai kita sekarang ini, tidak pernah kita jumpai seorang Nabi pun yang berbohong. Adapun kamu dengar cerita-cerita ada Nabi yang pernah bohong, Nabi yang pernah ucapannya enggak sesuai sama kenyataan, maka berita itu harus kita tolak. Tidak ada berita satupun yang harus kita imani ada Nabi yang pernah berbohong. Tidak ada. Kita wajib iman seluruh Nabi, wajib benar ucapannya, baik ucapan dohirnya maupun ucapan batinnya. Apa ucapan batin? Artinya Nabi itu enggak pernah bersandiwara. Tahu enggak sandiwara? Sandiwara itu apa? Bohong-bohongan. Bukan bohong, beneran. Namanya bohong. Bohong-bohongan pun enggak pernah. Contoh, Nabi sholat subuh terus enggak baca kunut. Waktu Nabi enggak baca kunut, betul-betul lupa kalau itu bukan waktunya membaca kunut, maka Nabi sujud. Bukan berarti, oh Nabi pura-pura lupa, sengaja untuk lupa, untuk mengajarkan kalau nanti ada umatku yang enggak baca kunut, maka sudah aku ajarkan caranya untuk sujud sahwi. Ini enggak begitu, Nabi enggak pernah pura-pura, enggak ada kepura-puraan pada diri Nabi. Kalau Nabi kok enggak baca doa kunut, ya betul-betul dia enggak ingat doa kunut. Ketika hari yang lainnya Nabi pernah sholat duhur, ketika dua rakaat Nabi salam. Coba, duhur dua rakaat salam. Kalau ketemunya orang kayak kita, seneng, alhamdulillah. Sekarang diskon sholat duhur. Insya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Ketemunya sahabat. Begitu Nabi salam, sahabat pembesar di depan tengok-tengok. Ini gimana sih kok dua rakaat salam? Ada sahabat yang celetak-celetuk namanya Dzulyadain. Di belakang, ya Rasulullah, kok cuma dua rakaat? Apa engkau lupa atau engkau gosor ya Rasulullah? Maka Rasul nanya, betul dua rakaat? Iya ya Rasul, cuma dua rakaat. Maka Rasul bangkit lagi dan melanjutkan dua rakaat lagi, terus sujud sahwi baru salam. Ketika Nabi waktu
dua rakaat itu salam, yang di hatinya itu empat rakaat. Begitu loh, bukan pura-pura, ah, saya tak salam dulu lah dua rakaat, biar diingatkan. Ntar bangkit lagi, terus baru salam untuk mengajarkan kepada umat. Enggak ada begitu, itu namanya sandi. Nabi tidak bersandiwara, artinya ucapannya benar itu baik ucapan mulutnya ataupun ucapan hatinya. Yang di hatinya pun benar, enggak pernah ada kebohongan. Enggak akan ada ucapannya Nabi yang enggak cocok sama kenyataan. Jadi benar kata kita itu baik ucapan hati ataupun ucapan mulut harus cocok sama kenyata, itu namanya benar, dan itu terjadi pada semua para nabi alaihimussalatu wassalam. Jadi apabila kok kita melihat ada nabi memerintahkan sesuatu, kemudian hari yang lain dia meninggalkan perintah itu, mereka akan jadi tanda ada yang akan Allah tambahkan atau ada yang akan Allah rubah dari hukum-hukum yang diberlakukan kepada umat. Jangan melihat Nabi kok aneh, dulu begini sekarang begini, maka pasti ada perubahan pemberlakuan hukum. Seperti awal-awal orang itu di Mekah, maka Nabi melarang berziarah kubur. Ketika sahabat sudah pindah ke Madinah, Nabi perintah ziarah kubur. Tandanya apa? Ada perubahan. Yang dulu dihapus, diganti perintah yang baru. Ini yang bisa memberlakukan seperti itu hanya para rasul untuk bisa memberlakukan hukum-hukum kepada kita. Ya, jadi benarnya Nabi itu zahiran wa batinan. Tidak ada Nabi kok benarnya hanya mulutnya saja, hatinya bisa bersandiwara, enggak ada. Nah, waktu Nabi doa kunut, Nabi lupa enggak baca kunut. Kalau orang lupa itu sama gila bedanya apa? Lupa sama gila bedanya apa? Kalau gila itu ya lanjut, lupanya lanjut. Kalau lupa kembali lagi. Artinya kalau lupa itu mengingat yang satu, tidak mengingat yang namanya apa? Lupa. Kalau gila semuanya enggak ingat, begitu loh. Orang gila boro-boro kunut, sholatnya aja enggak ingat, apalagi kok kunutnya. Itu namanya apa? Gila. Jadi lupa itu apa? Mengingat yang satu, tidak mengingat yang lain. Jadi Nabi waktu baca kunut, waktu enggak baca kunut, Nabi tidak mengingat bacaan kunut, tapi sedang mengingat yang apa yang diingat Nabi? Yang diingat Nabi tenggelam kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Nabi itu martabatnya, kedudukannya itu naik kepada menyaksikan Allah atau turun sebagai hambanya Allah. Ketika dia naik, dia lupa keadaannya. Maka Nabi ketika naik akan lupa pada yang lain. Yang diingat hanya Allah. Ketika turun lagi baru dia ingat sama yang lainnya. Nah, kalau kita bukan turun. Ketika enggak ingat kunut, yang diingat pasar. Yang diingat balak 6. Yang diingat kartu voucher belum keisi, token listrik belum beli, itu yang diingat, artinya mengingat makhluk, gitu loh. Jadi kita terhalang
terhalang dari mengingat Allah karena mengingat makhluk. Ini enggak terjadi pada Nabi. Kalau Nabi kok lupa tentang keadaan dirinya, pasti dia lagi tenggelam menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala. Saking indahnya menyaksikan Allah, hingga beliau lupa keadaan dirinya, lupa keadaan apa yang sedang dikerjakannya. Ini yang terjadi pada lupanya para nabi. Dan lupanya nabi itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Ini lupanya kita dua hal, bisa berasal dari diri kita sendiri, bisa berasal dari setan. Yuwaswisu fi sudurin, setan itu kerjaannya, atau bisikin kita, atau melengahkan kita, saking asiknya main PS sampai lupa sholat, saking asiknya apa nulis sastra saja sampai lupa sholat. Ini bisikan-bisikan itu. Tapi para nabi ketika dia lupa, maka lupanya itu dipaksa oleh Allah untuk lupa, begitu loh. Bukan lupa yang dari dirinya sendiri atau dari bisikan, enggak ada. Kalau nabi kok lupa, maka Allah memaksa dia untuk lupa. Untuk apa? Agar terjadi satu hikmah, akan terjadi satu nilai hukum. Apa tadi? Adanya sujud sahwi. Makanya kalau kiai kita ngomong, abah ngomong apa? Lupa menyampaikan hukum dan menyampaikan hukumnya lupa. Beda ini. Yang mustahil bagi nabi itu lupa menyampaikan hukum. Kalau ada nabi kok lupa nyampain hukum, gimana? Ya kurang hukumnya dong. Hah? Ada aturan yang kurang. Tapi nabi itu menyampaikan hukumnya lupa. Ketika enggak baca kunut, ketika dua rakaat salam, itu menyampaikan hukumnya lupa. Bagaimana sih orang kalau lupa? Dan ketika menyampaikan hukumnya lupa, enggak bersandiwara. Betul-betul yang diucapkannya kebenaran, ya. Jadi benar bagi para nabi adalah ucapan yang sesuai dengan kenyataan, baik ucapan lisannya maupun ucapan hatinya sesuai dengan kenyataan. Mustahil kidzib, mustahil para nabi bohong. Maknanya mustahil ucapannya nabi, baik ucapan lisannya, ucapan hatinya tidak sesuai sama kenyataan. Insyaallah kita teruskan yang akan datang, bicara sifat yang kedua bagi para rasul, yaitu sifat amanah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اقتربنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على الأرض أشرفنا فتوب علينا توبة توصل كل حوبة وانصر لنا أوراتي وأمني روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان هلاني وكل ذي محبة أو جيراتنا أو صحبة والمسلمين أجمع أمين رب اسمع وذلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضبي كل زولي
Sallallahu wa sallam Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idada tansi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.